Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Iden, yaitu channelnya unboxing gadget terbaru. Nah, kebetulan untuk video kali ini saya akan unboxing sebuah LED proyektor mini, dan dimana ini harganya nggak sampai 1 juta, hanya ratusan ribu aja. Langsung aja kita cek barangnya. Oke, pertama-tama kita lihat dulu untuk boxnya, kemasannya seperti ini, yaitu ada tulisan di sini LED proyektor the most cost efficient high resolution LED proyektor. Oke, di sebelah sini kita ada lihat yaitu spotted file. Jadi di sini ada keterangan-keterangan audio, feature video. Di sini juga ada keterangannya. Di sini itu sudah mendukung HD ya, untuk kualitasnya. Dan sebelah sini juga sama, dan di sini spesifikasinya. Nah, spesifikasinya di sini kalian bisa baca. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita buka boxnya. Oke, guys. Nah, kemasannya seperti ini. Wow. Oke, kita lihat dulu isi dari dalam kotaknya. Kosong. Di sini kosong. Dan ini kita dapatkan yaitu buku manual, yaitu cara penggunaannya. Di sini yaitu pakai bahasa Inggris. Nah, nih kalian lihat. Nah, di sini ada penggunaannya. Nanti pas waktu pembeliannya kalian baca cara penggunaannya biar nggak salah menggunakan ataupun salah dalam mengoperasikannya. Oke, di sini kita lihat yaitu terdapat nih chargernya seperti ini, guys. Tuh seperti laptop mini ya, kayaknya. Oke, ini di sini keterangannya yaitu 2000 mAh dengan inputnya 240 volt. Oke, lumayan untuk chargernya. Terus di sini kita dapatkan yaitu kabel. Nah, ini kabelnya langsung bisa dikonekkan aja ya, guys ya. Oke, di sini kita dapatkan yaitu remote. Ini remote-nya. Guys, remote-nya, guys, sangat simple, enggak terlalu banyak picitannya, tombol-tombolnya hanya seperti ini. Dan ini menggunakan baterai. Nah, nih, baterai kecil ya, guys ya. Jadi hanya 2 unit aja kalian bisa menggunakan remote-nya. Oke, guys, kita lanjut. Kita lihat ini dia yang ditunggu barangnya. Oke, kosong. Ini, guys, barangnya. Wow. Kecil, guys. Nih, guys. Nah, ini tuh seperti ini aja nih, guys. Penampakan, guys. Ini tangan saya nih, guys. Jadi, ya sebesar ini. Jadi ringan sekali, guys, dibawa kemana-mana. Untuk nonton lebih seru kayaknya, guys ya, di sini. Dan kita lihat dulu, guys, di sini itu ada kaca yang untuk mengeluarkan cahaya di layar. Oke, di sini mungkin ada speakernya di sini. Dan di sini, nah, ini ada tombol on off-nya. Terus di sini ada kabel HDMI, dan sini ada USB buat kalau seandainya mau nonton lewat flash disk. Langsung aja colokan di sini, guys. Terus di belakang di sini ada micro SD, lubang jack audio, dan si lubang jack TV, dan di sini lubang charger, dan di sini apa ya? Dan sini ada lubang USB biasa di sini. Terus di samping kosong, dan ini di atas ada tombol-tombolnya, guys, di sini on off-nya. Ini nice, play, oke, di sini
Oke, seperti ini aja guys untuk unboxing Vorector Mini dari mana ya nih? Ya nanti saya akan masukkan di kolom deskripsi ya guys ya. Oke, untuk modelnya seperti ini guys. Oke guys, mungkin sampai di sini aja dulu untuk video unboxing Vorector LED kecil. Mungkin saya akan unboxing untuk video-video yang lain. Jangan lupa kalian lihat untuk video yang lain di sini. Ya. Oke. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.